sakit dan sendiri tiga kali. Suhu akhir 31. Oke. Ya. Suhu awal tadi berapa? 28. Suhu akhir 31. Naik atau turun? Naik. Artinya bahwa karena gaya genetik kayak kinetik kita menggerakkan air menjadikan partikel-partikel air mendapatkan kalor, ya. Ini panas. Ini membuktikan bahwa energi kinetik yang kita berikan pada air dapat merubah jadi energi kinetik menjadi energi kalor. Itu buktinya, ya. Oke. Ya gitu ya, kesimpulannya berarti apa tulis? Karena energi kinetik gerakan kita berikan pada gerakan air menyebabkan suhu air naik dari 28-31 naik berapa? Naik 3 derajat Celcius. I
sini membuktikan energi kinetik bisa berubah menjadi energi kalor. Ya, terbukti ya.